Ya guys, sekarang ini gue ada di Pasar Muara Karang cuy. Ya, gue mau kesini cuy. Ini banyak makanan Medan sini. Ya, kedai kopi Hua Chen Fuk ini banyak banget. Ada kue teh goreng atyong, bami ayam sohib, lontong sayur, bubur ikan. Nah ini katanya enak nih, bubur ikan daging botak. Ya, sama bami Hokkien Kaulau Medan. Ini kayaknya gue pengen coba juga nih. Kayaknya enak nih. Jangan rekam ya buat channel YouTube. Ini apa nih? Babi ya? Okay. Ini bukan dari jam berapa ya? Dari jam 7 sampai jam 11. Oke, yang ini. Seporsi berapa nih, Ji? 40.000 ya isinya. Wah, mantap. Buat channel YouTube Bang Oklana si pemburu bakmi. Bang Oklana. Oh, pernah lihat kok, Tas ada stiker saya kasih ya. Iya, kok, boleh. Oh, ini ada selain mie ada kue tiao juga sama bihun. Bihunnya habis kok. Ya, tapi ada. Ada. Bihun, kue tiao, mie. Ada. Oh, bisa pilih ya. Boleh. Campur okay. Juga boleh. Campur juga boleh. Oh, boleh. Gitu. Ini udah nih? Iya dong. Oke okay. Oke okay guys, ini dia pesanan gua Hokkien Mee dari Bakmi Hokkien Kaulau. Kaulau ya, non halal ya. Ini ada fish cake, bakso ikan, telur, udang, ada 3 nih, sama babi kecap. Wah, terus dia pakai apa lagi ya? Pakai daun apa sih namanya? Pansui, aduh susah banget nyebutnya. Namanya Mee Hokkien ya. Tuh Mee Hokkien. Ini seporsi seharga 40.000 cuy. Ya. Dan ini kuahnya butek ini cuy. Tuh. Butek ini. Dan ini sambelnya. Sambel hijau khas Medan cuy. Ada cabai rawitnya malah. Oke guys. Oke guys, ini dia pesanan gua cuy. Hokkien Mee dari Bakmi Hokkien Kaulau. Agak susah namanya, Kaulau. Dari Muara Karang. Ini gue habis makan maraton cuy. Gue habis makan bakmi siobak UI. Sekarang gue makan Hokkien Mee yang di sebelahnya UI persis. Nah, ini Hokkien ini bakmi Medan ya. Toppingnya ada udang, bakso ikan, sama fish cake, sama telur, sama babi kecap. Tuh, babi kecapnya gede-gede. Mantap ya. Icip. Empuk, gurih, asin, ada manis. Wow. Potongannya gede-gede. Udang. Fish cake-nya. Kenyal-kenyal gitu. Bakso ikannya cuma satu sih. Tapi kenyal gitu tuh. Telur. Hokkien Mee-nya. Dia ada toge ya ternyata ya. Pakai toge. Icip. Mie-nya enak. Mee Hokkien kenyal gitu. Ini masaknya pas, enak banget. Bumbunya ini lumayan, lumayan gurih. Cuman dia ada agak sedikit oily gitu. Oily dari minyaknya nih. Kansui. Topping babi kecapnya enak banget. Ini seporsi banyak loh. Seharga 40.000 sih worth it. Nah sekarang gue sambelin sambel hijau khas Medan.
Wah, nah, nempel-nempel. Cabai cabai hijau. Coba kita lihat pedes enggak? Biasa sih enggak pedes ya. Cicip. Ini Hokian nih setelah gua racik baru nampol. Baru nendang. Ini bawang gorengnya bikin lebih nampol juga nih. Udangnya segar-segar enggak bau. Sambal ijonya enggak pedes sama sekali, Bang. Ya udah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue Bang Kelana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan Bang Kelana enak. Rekomendasi dari Bang Kelana. Bye.